Kalau setahu Bang Willy ya, ini mohon maaf kalau misalkan salah, tapi Bang Willy tahu persis soal biaya di Singapura itu seperti apa, karena kan memang udah pengalaman. Apa ya? Almarhum itu pernah dirawat hampir kurang lebih 1 tahun dan pembiayaan itu Bang Willy mengetahui sekali gitu. Teman sama Kak Denada, mungkin ketika Bang Willy juga diwawancara sama teman-teman media, akhirnya semalam kebawa mimpi karena kepikiran terus, wah kasihan Kak Denada, biaya sangat luar biasa, anaknya sangat pasti. Apa yang dirasakan Denada sama persis apa yang Willy rasakan waktu itu. Bayangin, kalau boleh jujur cerita, Kak Denada ini pasti rasanya tuh sedih, sakit, biaya keluar terus, bingung, sama apa yang Bang Willy rasakan. Lillahi ta'ala, Willy tuh rasanya kayak, ya Allah abang gue sakit, biaya keluar terus, sedih, campur aduk kayak sedih, apa pusing, galau, segala macam itu campur aduk Bang Willy. Hampir 1 tahun keluarga Bang Willy tuh mengalami yang sangat luar biasa.